Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okay, untuk hari ini saya nak tukarkan kompresor jenama Daikin 2HP convert kan dengan 2HP Panasonic. Pull pipe ni bersaiz 4 hun sama juga dengan kompresor Daikin 4 hun. Okay. Non inverter Panasonic pun non inverter, dia boleh convertkan sekali. Okay, untuk kompresor Daikin ni dia tidak run. Rosakkan dia, kemungkinan dia punya kompresor. Kompresor ni dah out. Di dalam pun saya dah matikan switch tadi. Tanggalkan dia punya kabel common dan neutral serta kabel untuk earth. Itu pun kabel bumi. Saya akan tanggalkan dia punya cap ni, cap kecil dengan besar ni. Okey tuan-tuan, saya dah selesai vacuum selama 15 minit untuk copper pipe 2HP ni Panasonic. Saya tunggu sehingga 10 minit sekiranya bacaan ni dia masih statik dekat negatif 30, bermaksud tiada kesan kebocoran dia punya dekat copper pipe tubuh dekat fly nut ni. InsyaAllah tuan-tuan. Ok tuan-tuan, kita tengok di bahagian dalam. Ok, ini dah mula sejuk. Alhamdulillah. Ok, jenama Daikin 2HP.